Kalau korang nak menang 2 tiket free ke Bangkok, senang je cara dia. Korang kena daftar sebagai pengundi. Lepas tu korang kena selfie dengan bukti yang menandakan korang dah daftar pun sebagai pengundi. Lepas tu korang boleh hantar selfie korang tu dekat email mycampusradio@gmail.com ataupun korang boleh tag je gambar korang tu dekat IG mycampusradio. Cari je, okay? Lepas tu hantarkan sekali nama, nombor IC, email address dengan phone contact supaya kita orang senang nak call, senang nak hubungi korang kalau korang terpilih, okay? Siapa bertuah dia dapat macam tu. Okay, macam tadi Zati dah ceritakan sedikit kronologi pasal kes adik Thaqif ni. Sekarang ni Zati nak cerita pula pasal yang terlibat dengan kes ni, iaitu warden, pembantu warden dia. Okay, sebelum ni kes suspek direman 4 hari mengikut Seksyen 31A Akta Kanak-Kanak 2001 sebelum disambung lagi tempoh remannya selama 3 hari. Okey, lelaki yang berusia 29 tahun itu ditahan di rumahnya di Felda Lok Heng, Barat Kota Tinggi pada petang Sabtu selepas ibu kepada adik Thaqif ni membuat laporan. Okey, dalam kejadian adik Thaqif ni, okey, Muhammad Thaqif ni dipukul dengan pipe getah sampai menyebabkan kecederaan kepada kedua belah kakinya. Okay, kaki dia dipotong sehingga paras peha akibat dicakiti kuman setelah dipercayai didera pembantu warden berkenaan. Okay, itu pun kronologi juga. Sekarang ni Zati nak macam tertanya-tanya lah kan. Dia ada sumber yang mengatakan si pemukul ni adalah seorang bekas banduan. Dan ada juga yang mengatakan macam mana dia tak, macam mana pihak sekolah ni tak check background si pendera ni. Kenapa? Mungkin sebab sekolah ni adalah, bukan sekolah Tahfiz ni saja. Kebanyakan sekolah Tahfiz atau madrasah ni, kebanyakan ni adalah sekolah yang berkuas rendah. So siapa yang nak gaji rendah kan, mestilah dia akan ambil macam ambil je siapa yang sanggup. So mungkin sebab tu. So untuk hari ni Zati dah ceritakan pasal sikit kronologi kes adik Thaqif. Dan Zati juga dah ceritakan sedikit pasal kronologi si pemukul, iaitu siapa nama dia. Oh bukan nama, siapa orang dia. Oh pembantu warden tu. Dia macam banyak sangat kan, macam dah banyak sangat bercakap. So macam dah lupa nama satu kan. Okay, forget it. Okay, so sekarang ni Zati nak ceritakan pasal kes yang berlaku ni sebenarnya bukan je yang ada dekat Johor Bahru ni. Okay, bukan pasal kes adik Thaqif je. Sebenarnya banyak lagi kes dera yang ada dekat Tahfiz. Macam okay lah, macam kita kan, kita dah selalu dengar macam, oh kalau you masuk sekolah ni, you akan jadi pandai. Macam tu juga dengan sekolah madrasah atau Tahfiz ni. Bila orang sebutkan madrasah dengan Tahfiz, orang akan kaitkan dengan macam cikgu-cikgu atau orang-orang yang bekerja dekat sini yang mesti akan garang. You know, mesti akan macam okay, akan disiplinkan orang, akan pukul orang untuk, dengan niat untuk mendisiplinkan orang. Tapi parents orang tak surprise ke kalau anak orang kena pukul dekat Tahfiz? You know, macam orang dah, macam mana, orang dah kata macam, orang dah bagi tahu awal sebelum dia hantar anak dia ke Tahfiz. So parents macam tak efek apa-apa ke kalau dia diberitahu yang okay, dekat Tahfiz ni anak-anak kau akan kemungkinan dipukul sebab nak disiplinkan orang, sebab tak bangun pagi ke dia semua kan. So parents dia okay ke? Parents tak surprise ke? Apa pendapat korang sendiri? Apa kata korang share pendapat korang tu dekat Zati, dekat Twitter My Campus Radio. Okay, kita sama-sama berkongsi maklumat dan pendapat ni. Ha, parents diorang tak syak ke macam kalau diorang, anak diorang balik and then nampak macam tanda-tanda tu, parents diorang akan macam, oh benda ni benda biasa, dia akan tanya buat salah apa, macam tu kan. Obviously diorang akan tanya dulu, betul tak? Tapi itulah, tak surprise ke kalau anak diorang kena pukul dekat Tahfiz?